Sutrisno, Bupati Majalengka membuka bimbingan manasik satu tingkat Kabupaten Majalengka tahun 1439 Hijriah 2018 di Gedung Islamic Center. Kali ini Bupati Sutrisno diberikan kesempatan untuk membuka acara sekaligus memberikan tausiah pada acara tersebut di depan ribuan para calon jamaah haji asal Majalengka yang akan berangkat awal Agustus 2018 mendatang. Dalam tausiahnya, Bupati menceritakan perjalanan haji dan nilai-nilai setelah berjuang dalam berhaji, yang nantinya bila sudah kembali lagi ke tanah air, yang membedakannya adalah nilai diri dalam beribadah. Tercatat 1.167 calon jamaah haji akan berangkat ke Tanah Suci Mekah, ditambah 20 pendamping dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka. Kita akan memaksimalkan untuk proses pemberangkatan supaya semua jemaah calon haji nyaman, insya Allah, karena sesuai dengan protap ya, dan petunjuk serta kebijakan dari pusat melalui Kanwil, kita akan disesuaikan dan mudah-mudahan tidak ada kendala. Sesuai dengan hasil dari tetapan DPR RI, ya, sekarang 34 sekian. Itu sudah ada bantuan pemerintah sebetulnya. Jadi aslinya kalau belum ada bantuan dari pemerintah 62.500 untuk Jawa Barat. Karena ada bantuan pemerintah. Jadi PPIH yang disetor ke bank kan mengendap itu ya dalam 5 tahun sampai dengan 15 tahun gitu. Ada pengembalian untuk membantu BPIH sehingga dari 62.500 menjadi hanya 34.000. Menurut informasi, kemungkinan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati akan dipergunakan untuk pemberangkatan 3 kloter jemaah haji, diantaranya 1 kloter dari Sumedang dan 1 kloter campuran dari Bandung dan sekitarnya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.